Halo guys, apa kabar kalian semua? Di video kali ini kita bakalan bahas bocoran Boya Pass season 4 nih guys, atau Boya Pass bulan April nih guys. Di sini Boya Pass season 3 tinggal 12 hari lagi ya guys. Kira-kira kalian penasaran gak nih Boya Pass selanjutnya itu temanya apa ya? Kira-kira bandelnya keren atau enggak? Nah, bagi yang penasaran tonton videonya sampai selesai. Dan seperti biasa sebelum kita lanjut, buat kalian yang belum subscribe, jangan subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga buat like video ini supaya channel ini semakin berkembang. Oke guys, ini dia bocoran Boya Pass season 4 nya atau Boya Pass bulan April ya. Jadi di sini kalian bisa lihat ini kayaknya apa ya guys, kayak subbot gitu ya. Kalian bisa lihat sendiri di sini. Nah, di sini di Free Pass cuma ini belum kelihatan ya, karena memang ini baru bocoran. Jadi wajar guys kalau masih dirahasiain, cuman kalian udah bisa lihat hadiah utamanya di sini guys. Ini kayak semacam subbot gitu ya kalau diperhatiin, cuma bentuknya tuh kayak kartun gitu ya. Kalian bisa lihat masih dua dimensi gitu guys. Nah, buat kalian yang tahu boleh tulis di kolom komentar. Nah, yang selanjutnya ini kayaknya loot box ya guys. Ini lucu banget sih loot boxnya, karena temanya kali ini ikan-ikan gitu ya guys. Kalian bisa lihat dari pertama tadi, kalian udah bisa lihat logo dari Boya Pass-nya aja udah bentuknya ikan ya. Nah, yang selanjutnya kita lihat ini ada hadiah-hadiah dan ini masih dirahasiakan. Jadi kita belum bisa lihat. Nah, di sini selanjutnya ada pet skin nih guys. Pet skin dari kaktus ya. Jadi ini kan pet terbaru ya, dan ternyata skinnya ada di Boya Pass nih guys. Nah, itu tadi ada yang dirahasiakan juga masihan. Tuh, banyak banget ya yang dirahasiakan. Tapi paling nggak kita udah tahu hadiah utamanya kayak bandelnya nih guys. Nah, bandelnya kalian bisa lihat sendiri. Ini keren banget ya bandelnya, warna biru kayak gini. Ya wajar karena memang temanya itu kayak ikan-ikanan gitu guys. Pokoknya tema-tema ikan hias, akuarium, laut, segala macam tentang air pokoknya ya. Kalian bisa lihat ini ada kayak ikan hiasnya kayak gitu. Terus bandelnya warna biru, dan menurut saya ini kayaknya bagus banget sih guys bandelnya. Menurut kalian gimana nih, keren atau enggak Boya Pass season 4 besok nih, atau di bulan April ya. Jadi nggak sabar ya guys, pengen lihat Boya Pass season 4 nih. Nah, ini seperti biasa ada Evogan guys. Terus ini ada hadiah rahasia yang kita belum tahu ya nanti apa isinya. Yang penting kita tahu hadiah utamanya kayak ini nih guys, kayak bundle ini. Kalau kemarin bundlenya ada di level 50, kali ini ada di level 100 ya guys. Balik lagi kayak season sebelumnya nih, kalau nggak salah season kedua ya, itu bundlenya di level 100. Jadi kita harus benar-benar nyelesain misinya biar bisa dapetin bundlenya. Kalian bisa lihat bundlenya, menurut kalian gimana guys, keren atau enggak? Warnanya biru sama kayak bundle cewek tadi ya. Kalau menurut saya sih bundlenya keren ya, karena kebetulan saya suka warna biru juga guys. Jadi lihat bundlenya ya udah keren aja gitu. Kalau menurut kalian gimana nih, keren atau enggak? Nah, ini guys, kalian bisa lihat ini tuh ternyata ada skin shotgun P90 nih guys. Bentuknya juga lucu banget ya. Cuma di sini kita belum bisa lihat untuk statistik skin P90-nya guys. Tapi semoga aja bagus sih. Nah, ini kita balik lagi lihat di level 80 ternyata ya. Kali ini untuk bundle ceweknya, terus di level 50 ada skin kaktus nih guys. Terus di level 30 nya ada loot box, dan level 10 nya ini entah subbot atau apa ya, karena bentuknya dua dimensi gitu guys. Terus yang selanjutnya ini kalian bisa lihat ini senjata P90 yang tadi ya guys, dan ini masih dirahasiakan. Ada kita biar bikin penasaran aja sih ini. Kita lanjut lagi. Nah, ini ada peti hyperbook ya guys, dan ini kayaknya ada loot box lagi nih guys. Dan ini lucu banget ya loot boxnya, karena bentuknya ikan hias kayak gini nih guys. Menurut kalian gimana nih, keren atau enggak? Jadi nggak sabar sih pengen dapetin guys, karena lucu-lucu gitu ya hadiahnya. Itu kita bisa dapetin di level 150 nih guys. Nah, terus sisanya ya token-token yang kita pakai buat upgrade bundlenya nih guys, biar bisa berwarna. Nah, gimana guys menurut kalian Boya Pass season keempatnya ini keren atau enggak? Kita tunggu aja, masih 12 hari lagi sih guys, masih lama ya. Jadi sabar dulu aja, ngumpulin diamond aja guys dari sekarang, nabung diamond biar pas Boya Pass keluar kalian bisa langsung langganan nih. Ini udah lama banget ya nggak ada Boya Pass diskonan. Semoga
Di bulan April besok kita bisa dapetin boyah pas diskonan, entah di Mystery Shop atau di event lainnya. Yang penting ada diskonan lah ya guys, karena udah 3 boyah pas gak ada diskonan nih guys. Sampai sekarang juga belum ada. Tapi beritanya sih di bulan Maret ini bakal ada boyah pas diskonan ya. Entah bakal keluar di akhir bulan atau malah keluar di bulan April nih, karena kan sebentar lagi lebaran ya guys. Jadi wajar kalau ada event diskonan nih. Oke guys, jadi itu dia bocoran boyah pas di bulan Aprilnya. Gimana menurut kalian? Keren atau enggak? Tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton videonya sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian, terima kasih. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flaws, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time, it's how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.